Anak produser musik Maya Estianti, Ahmad El Jalaluddin Rumi, telah kembali ke tanah air setelah kegiatan perkuliahannya di London, Inggris, dirumahkan karena pandemi COVID-19. Kini El sedang berada di rumah ibundanya. Saat kembali ke Indonesia, El mengatakan bahwa ia mendapat maklumat dari sang ayah, musisi Ahmad Dhani, tentang pandemi tersebut. Semenjak gue pulang ke Indonesia, gue berada di rumah bunda dan ada maklumat juga dari ayah. Katanya kalau sudah di Indonesia, kalau sudah ke rumah bunda, jangan ke rumah ayah dulu selama 14 hari, kata El. Ahmad Dhani meminta El untuk melakukan karantina diri selama 14 hari setelah tiba di Indonesia. Dan kalau ke rumah ayah, jangan ke rumah bunda selama 14 hari. Dan sekarang gue di rumah bunda, mungkin setelah 14 hari gue ke rumah ayah, lanjutnya. El kemudian mengimbau kepada para penonton vlognya untuk menahan diri agar tidak keluar rumah, serta menjaga kebersihan tangan dan bentuk pencegahan penyebaran virus lainnya. Kemudian video El itu menampilkan El bersama Maya dan Dul sedang menikmati santap makan malam mereka. Meski berada dalam satu meja, ketiganya terlihat duduk agak berjauhan diselingi satu bangku. Selama di rumah Maya Estianti, physical distancing benar-benar diterapkan. Meski interaksi dengan anggota keluarga sendiri, penghuni rumah juga harus menjaga jarak satu sama lain demi keamanan. Iya, ini sekarang meja makan cuma bisa buat 4 orang karena kita harus physical distancing. Jadi bangkunya ini dikosongi satu, jaga jarak 1 sampai 2 meter, El Rumi menjelaskan.